Kitab Mazmur, Pasal 11. Kepada pemimpin Koor. Nyanyian Daud. Aku percaya kepada Tuhan, jadi mengapa kamu mengatakan kepadaku untuk melarikan diri dan bersembunyi? Mengapa kamu mengatakan, terbanglah seperti burung ke gunungmu? Orang jahat seperti seorang pemburu yang bersembunyi di tempat gelap. Mereka menarik busur dan menunjukkan panahnya, dan menembak orang baik dan jujur. Apa yang akan terjadi jika mereka membinasakan semua yang baik? Tuhan ada di istana kudusnya. Tuhan bertahta di surga. Ia melihat segala sesuatu yang terjadi. Ia mengamati orang dari dekat. Tuhan menguji orang yang baik dan jahat. Ia membenci orang yang senang menyiksa orang lain. Ia akan menghujani orang jahat dengan bara arang dan belerang panas dari gunung berapi. Mereka tidak akan memperoleh apa-apa, kecuali angin panas yang menghanguskan. Tuhan selalu melakukan yang benar, dan Dia mengasihi orang yang berbuat baik. Orang yang baik akan bersama Dia dan melihat wajah-Nya.